apa ya, wis arep ngumbahi mesine rusak meneh. Oh, kena pisan. Ya tak ngutak-ngutak. Kena pisan, Pak. Berarti dadak diogol-ogol ngono. Sore. Enggak, ngubah ping pindho ora apa-apa. Kemarin udah kayak ngono ya, teman-teman. Terus Bapak Alwi di senggol-senggol bawahnya itu kok kena meneh. Terus ini tadi enggak bisa lagi. Udah di ujian ambo. Ini bekakas-bekakas belum tak masuk-masukin. Nah, di sini berantakan banget. Ini mau nyuci semuanya karena kemarin saya enggak bisa bersih-bersih rumah habis yasinan ya, langsung rewang kemarin, rewang yang tetangga nih mama dulurku ya teman-teman, belakangnya mama itu. Tapi aku gak sempet bikin vlog karena cowok capek banget ya. Nah, terus ini baru hari ini baru sempet mau beres-beres dapur. Nah, ini bekas-bekas mau tak masukin di lemari. Oke, teman-teman, ini aku mau usuni barang-barang ke dalam ya. Ini untuk piring-piring teman-teman, tak bawa ke dalam loh. Masukin yang plastik. Nah, ini kan udah pada kering ya, piringnya gak baru plastik lagi, jadi nanti kalau mau gunakan lagi tuh masih bersih ya teman-teman, tapi tetap dicuci lagi soalnya ambuh kapannya nanti gunakan, soalnya gunakan bekas-bekas banyak ini kok pas lagi mau perlu aja yasinan atau kebunan gitu ya. Nah, oke teman-teman, ini yang dari luar tadi udah tak bawa masuk ya. Nah, ini mau tak foto, luar biasa ini berantakan. Itu bumbun-bumbun juga belum tak masukin kulkas teman-teman. Ini aku mau noto yang ini dulu, nanti kalau udah mulai beres mau nyuci yang di sini. Nah, belakang nanti tinggal berujuki aja, tinggal ngepel sini. Kalau belakang udah nggak berantakan teman-teman, yang berantakan sini soalnya barang-barang keluar semua. Oke, ini mau mulai tak tato, tak masukin di dalam ya, itu gelas-gelas juga teman-teman. Jadi nanti nyiapkan nggak banyak, mungkin nyiapkan cuma seperlunya aja buat hari-hari ya. Nah, di sini tempatnya yang untuk hari-hari udah tersiap. Gelas juga, nanti biasanya saya nyimpan gelas di bawah ini. Nah, ini juga gelas-gelas juga mau tak masukin di dalam ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oh, jam segini tuh ayam mulai bengok-bengok, jangan grebeki. Arek ndok lah sing memeti. Jadi jam-jam segini tuh ayam mesti bengok-bengok, teman-teman. Bapak Alwi lagi nempel ban ya, itu motornya swaya yang ragati, waya dandani. Enek sing rusak. Jadi masih di servis, masih di bengkel. Oke, aku mau lanjut lagi ngerjain ini. Halo Alwi. Lagi makan apa Alwi? Oh, sis.
Kami mau makan kebab, teman-teman. Oh, pengen sarapan kebab, digorengin sosis sama bapak E. Mama mau digorengin telur buat sarapan. Telur apa deh? Mau. Nih, gue bareng mama kayak ngalih kok ini ya. Mama beres-beres dapur ya. Mana yang dilele? Bengkel. Nah, teman-teman, kita Bapak Elwi lagi nyuci baju. Selar ngarit deh ini. Ayo udah dimakan belum tuh rotinya? Belum. Bendingin dulu toh. Suwek yo, terah kebanyakan isinya loh, le sosisnya satu aja. Coba sini dimakan dulu. Oke, ini aku lanjutin. Tak sambi-sambi pokoknya. Pokoknya Bapak Elwi wis bantuin nyuci, nanti tinggal jemurin ya, terus diar ngarek. Itu tugas tuh bersihin sini, teman-teman. Berantakan. Ya, teman-teman, ini untuk yang sehari-hari dipakai terus ya. Piring juga. Oke, udah bersih sini. Udah tertata nih untuk cangkir-cangkir. Nah, sebelah sini untuk mangkok-mangkok ya. Ini yang piring tadi udah masuk di kardus. Dan ini untuk gelas. Nah, ini mau tak buntel. Buntel kain jadi biar enggak kotor, tapi tetap kalau mau digunakan dicuci, teman-teman. Jadi kan ben enggak nemen-nemen kotor gitu ya. Nah, ini nanti mau tak masukin kardus tak taruh situ. Dan untuk mangkok piring yang ini belum tak buntel, nanti taruh situ juga. Nah, jadi ini yang kecil-kecil nanti taruh lemari sebelah sini ya. Nah, nanti ditata, terus yang besar-besar nanti ditumpuk di sana. Itu Bapak Elwi lagi masang keran karena kerannya rusak, diganti ya. Oke, ini aku mau lanjutin lagi, teman-teman. Berarti ki enek anune mungki. Pelan-pelan.
Hai teman-teman, ternyata ini ada yang bantuin saya. Alwin, bantuin apa, Dek? Bantuin berantakin apa bantuin beresin? Kalau bantuin beresin, dimasuk-masukin lagi, itu yang udah rusak itu di dewek-dewek nih yang enggak bisa digunakan. Oke. Nah, dimasuk-masukin. Masukin keranjang lagi. Enggak kanggo kuwi untuk mainan ada apa kae? Nah, teman-teman, aku punya bibit kacang. Ki Mbak Iti kemarin tuh tembung minta di tetanggaku dan kemarin tak sama tetanggaku diperkirin nih. Nah, ini mau tak antar ke Mbak Iti nanti. Bibit kacang panjang merah ya, enggak salah. Oh, Bapak Alwi nakal. Rampung nyuci ditinggal ngare, teman-teman. Jadi tak sambi jerengi gumbalan nanti ya. Masih sama, belum selesai, belum beres. Mau lanjutin jaring kumbalan dulu pengen cepet garing, teman-teman. Oke. Itu sendal juga numpuk, belum dicuci. Ini tadi tak jemur di sini loh, tadi ada sengenge. Mas garing itu. Nanti ditata. Ini teploan juga tak cuci. Ini pakaian udah kering, mau tak masukin di dalam dan aku menjaringi lagi di sini, teman-teman. Nanti tinggal milih digosok ya, teman-teman. Disuplika. Jadi tahun ni. Thank you.
Oke teman-teman, sudah selesai. Sudah tak jaringi semua. Oke, dan ini sekarang mau ini petak kum dulu ya. Beresin dalam lagi. Mumpung iki isih gelem resek-resek. Aku kalau udah beres-beres gini wis ora leren. Oke, kalau belum beres semua, belum leren ya. Nanti kalau leren terus utuh enggak jadi dikerjakan. Terus malas lagi. Oke, ini mau lanjut lagi ya. Oke, teman-teman. Langsung sebelah situ. Pas ini. Pelan-pelan pasti. Berat. Warna merah.
pemasuknya aku gak ada, cok. Mana? Ya kok enggak jadi dilapi ben kering teman-teman, jadi nggak disimpan di kalau kering. Anu, apa lagi ya? Nah ini sambil mau masak nasi teman-teman. Terus mulai hampir beres. Nah, tinggal ngelap-ngelap terus mau aku masak ya. Ini Bapak Ali belum pulang, aku mau nyambel aja karena waleh ya ngetan dari kemarin. Santan. Nah, jadi ini aku harus nyambel. Halo ngeretan lagi gile. Nah, ini masih tinggal sedikit lagi, barang-barang udah banyak yang masuk. Rapi ya, masuk. Terus itu tadi bak-bak besar itu apa? Pokoknya alat-alat yang besar masuk di sini bawah sini semua ya. Jadi ini hampir selesai dan pekerjaanku hampir finish. Hampir finish. Ini mau lap-lap sambil mau masak dulu ya. Jadi aku tadinya mikirnya mau lap-lap dulu apa mau masak dulu. Jadi aku mau masak dulu ya, cuma mau nyambel urek-urek aja sama goreng terong apa-apa ini nanti ya, lihat apa ada apa di kulkas. Nah, oke teman-teman, kiwis mateng kan. Sambelnya wis mateng. Sambel terasi tomat. Nah, ini sambil goreng terong. Nah, ini si Alwi telore dinten ya Allah seneng saja. Pakai nasi. Enggak usah banyak-banyak. Nah, iya, ini ambil satu dulu, nanti kalau kurang ambil lagi. Ambil pakai nasi ya. Iya, enggak di sini. Ini pakai nasi. Ya sini agak mateng. Urung mateng, Dek. Main nganu dhisik, Dek, agak jepret tok. Ya. Engko dhisik. Nah, oke teman-teman, iki wis mateng. Tinggal ngelap-ngelap, nyapu. Berantakan. Ini saya mau nyapu dulu ya. Nah, oke teman-teman, ini udah bersih semua ya dapurnya. Oke, ini tinggal. Nah, ini tinggal ngepel aja. Tuh, teman-teman. Kalau ngapa? Ini tadi kita minum es campur karena kita punya ini apa es kopior kok es kopior apa kelapa kopior. Ini tadi beli es campur. Oke teman-teman, ini sekarang tinggal ngepel, depan juga udah tak sapu, tinggal ngepel ya. Nah, aku Bapak Alwi pulang ngaret, bantu-bantuin nyuci sendal ya. Oke, tinggal ngerucuki ini ngepel dan beres teman-teman.
Nah, itu gombalan dari luar tadi nanti dilempiti, dipilih dan digosok. Sama yang saya jemurin tadi udah kering kayaknya ya. Jadi tinggal ngepel aja teman-teman. Oke teman-teman, karena ini udah siang, tinggal ngepel aja terus nanti beresan terus istirahat ya. Nanti kita aktivitas lagi. Nah, oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin channelnya Mbak Nong dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berantakan. Burung mandi.